Terima kasih saudara pengerusi majlis Dr. Nasir Hashim Calon Dun Kota Damansara, saudara Selvam, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Salam sejahtera, salam reformasi. Dan ciao. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya tidak ingin berucap panjang sebab ada beberapa ceramah untuk pergi. Lepas ini pergi Seksyen 11 Kota Damansara dan 2-3 lagi, dan rakan-rakan lain pun akan berucap. Saya mahu sebut sini sahaja bahawa dalam kempen pilihan raya yang saya terlihat satu minggu ini, bagi saya ada jelas ada satu angin perubahan yang kuat bertiup sekarang. Ramai yang mau tukar kerajaan. Di dalam Tionghoa pun, apabila saya turun jumpa pengundi di restoran, di rumah, di pasar malam, sekarang kita lihat ramai sudah tunjuk mereka tidak mahu Barisan Nasional lagi. Mereka mahu tukar wakil rakyat di sini, bukan saja di Subang. Mereka mahu tukar di semua tempat, dan mereka mahu tukar dan buat satu kerajaan baru pada 8 hari bulan Mac. Ini kita melihat. Bukan saja kaum Tionghoa, kita melihat di kaum Melayu juga. Bukan semalam, hari Jumaat, saya pergi ke masjid besar di kawasan Subang, dan di sana 2-3 ribu saudara-saudari, 2-3 ribu masyarakat Melayu selepas sembahyang Jumaat, dan kita salam pada mereka, dan mereka pun sambut saya dengan cukup baik. Mereka minta risalah kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah tanda yang cukup jelas. Sekarang majoriti rakyat nampaknya mereka tidak mahu Barisan Nasional terus mengurus negara kita, dan mereka mahu perubahan. Apakah perubahan yang kita ini keadilan DAP dan PAS akan bawa? Satu adalah tentang isu ekonomi. Apa kita akan buat kalau pengundi di Subang dan di Selangor dan di lain negeri bagi kita satu majoriti dalam parlimen untuk memerintah mengganti Barisan Nasional? Apa kita akan buat? Kita melihat Barisan Nasional sudah buat kesilapan besar. Mereka sudah biarkan itu harga minyak naik tinggi. Bila harga minyak naik tinggi, banyak barang, harga barang sudah naik, kita semua sudah susah. Jadi kita keadilan DAP dan PAS dan PSM boleh membetulkan ini. Kita mula dengan kurangkan harga minyak. Macam mana? Kita pakai 10 bilion daripada untung Petronas 80 bilion untuk kurangkan harga minyak. Ini kita boleh buat. Hari ini dalam surat khabar, Straits Times, Star, Barisan Nasional berkata ini tidak boleh dibuat. Mereka kata kalau kita buat itu, negara kita akan jadi bankrupt. Bagi saya, ini hujah kosong. Ini hujah tidak ada asas, tidak ada bukti. Sebab kita ada untung 80 bilion itu, untung bersih daripada Petronas. Kita tidak mau gunakan semua, itu kita tahu. Kita pakai 10 bilion saja daripada 80, dan kita boleh kurangkan harga minyak.
Apa sebab kita boleh buat itu? Sebab negara kita pengeksport minyak. Kita bukan pengimport minyak. Kalau pengimport minyak, kita boleh faham, kita tak boleh buat itu. Tapi kita pengeksport minyak. Apabila harga minyak naik di dunia, kita jadi lebih kaya. Sebab itu ada untung besar. Kali kita masuk, kita mesti bayar tol. Bayar tol saya tak ada masalah. Tapi bayar tol yang tinggi, saya ada masalah. Saya tidak setuju. Keadilan tidak setuju itu. Jadi apa kita akan buat? Kita mahu semua perjanjian tol yang dibuat oleh Barisan Nasional dengan syarikat kroni-kroni, kita mahu semua perjanjian ini dibuka. Kita mahu melihat apa ditulis dalam perjanjian. Kita mahu tahu berapa yang dijamin dalam perjanjian itu kepada syarikat kroni. Kita mahu tahu sama ada kadar tol itu betul atau tidak, ataupun dia ambil duit kita dan masuk dalam poket dia. Kita sekarang kita tanya siapa sih? Pantau kau kau 18 juta, ngau hiu acuk tau lah. 5 nih, 5 nih.